kita bakalan netesin 10 telur shiny legendary Pokemon. Setelah itu, kita bakalan milih 6 Pokemon untuk kita masukin ke tim. Lalu, kita akan battle. Jadi gue bakal netesin telur Pokemon pertama. Kita lihat pertama dapat siapa kira-kira kali ini. Akankah beruntung atau bau ya gacha pertama? Shiny Victini. Wah, GG sih. Gua jarang make Victini, malah nggak pernah make Victini di challenge. Mungkin gua bakal nyoba kalau pilihan lainnya ampas-ampas. Kita lihatlah, guys. Oke, telur pertama nih, guys. Kira-kira dapat apa nih? Oke, guys. Mau oke, guys. Anjir. Moltres. Moltresnya jadi ayam. Ayam KFC. Telur kedua. Kira-kira kita bakal dapat siapa, guys, untuk telur legend kedua kali ini? Semoga bagus, please. Yuk. Shiny Heatran. Aduh, Pokemon api lagi, guys. Tapi Heatran jago sih. Ya udahlah, kita lihat nanti ke depannya ya. Nah, sekarang telur kedua sudah menetas. Kita lihat dapat apa nih, guys. Kita lihat, semoga bagus. Dapat Spectrier, coy. Ih, warna shiny-nya sih jadi keren ini, guys. Jadi merah-merah gini ya. Sekarang telur ketiga. Gue belum dapat box legend nih, please. Gue pengen dapet box legend jago-jago soalnya dari tadi mythical-mythical mulu. Yah, kenapa Galarian Moltres? Tapi Galarian Moltres warnanya cakep loh, kayak Moltres biasa jadinya. Semua Galarian Bird tuh warna shiny-nya kayak warna versi Bird biasanya, coy. Sekarang telur ketiga. Dapet apa? What the hell? Ya, Veltal, coy. GG sini. Ini GG, guys. Ini GG. Aduh, dari tadi bau banget gacha gua. Telur keempat jangan mengecewakan dong, please. Yuk, bisa yuk, yang jago yuk. Astaga, kenapa Zaru? Belum dapat box legend sama sekali, udah 4 telur loh. Ini untung kita mencahinnya 10, jadi bisa milih nanti. Oke, telur selanjutnya menetas. What? Ikan cir. Wah, wangi banget gacha gua. Wah, gacha gua sih wangi, guys. Telur kelima, let's go. Yuk, yang jago yuk. Please. Please banget. Dari tadi bau mulu gachanya. Alhamdulillah, bro. Kyogre ini kesukaan gua. Let's go. Ini pasti masuk ke tim sih, enggak mungkin enggak gua masukin ke tim. Telur kelima nih, guys. Abis ini kita ngambil 5 lagi berarti ya. Kita lihat dapat apa. Shiny, oh guys, dia jadi kayak Vero, guys, kalau shiny. Telur keenam udah mulai netes. Kira-kira gue dapat siapa nih telur keenam? Kita lihat, guys. Shiny Origin Giratina, let's go. GG, guys, gacha kita bau di awal, tapi makin kesini makin wangi nih. Nah, telur keenam menetes, guys. Telur keenam menetes. Set. Jigar, coy. Gila, gue punya Gundam nih, guys. Telur berikutnya. Ini telur keberapa nih? Ketujuh ya? 4 telur lagi. 7, 8, 9, 10. 4 telur lagi, guys. Soalnya di sini kita netesinnya 10. Gak cuma 6. Astaga. Baru hoki 2 kali. Ternyata terpecahkan sama Articuno biasa. Burik, burik, burik. Gak mungkin gue bawa ke tim ya. Telur ketujuh. Kita lihat dapat apa. Kita aja sih di jauh ini sih wangi-wangi, guys. Kita lihat nih. Ketujuh dapat apa. Oh my God. Oh my God, oh my God. Telur ke-8. Kita lihat, teman-teman. Please, box legend lagi dong. Box legendnya baru 2 nih. Let's go. Dapet singa merah Solgaleo. GG, parah, coy. Ini wajib masuk tim, gak mungkin gak masuk tim ya. Telur ke-8 nih, apa wangi lagi? Apakah wangi lagi? Telur ke-8, kita lihat. Tunggu, gak wangi. Ente ya. Oke. Telur ke-9. Kita lihat, guys. Dapat siapa kali ini? Yuk, yang jago yuk. Please. Wow. Kali ini auto win sih. Share-nya sudah auto win, masih masuk tim. Udah curang dia soalnya tinggal pakai geomancy sama Power Herb udah menggege, bisa membantai-bantai semuanya. Dia nggak mungkin gak gue masukin, let's go. Oke, telur ke-9 nih, guys. Dapat apa kira-kira? Galarian Articuno ya. Cuma kelihatan kakinya, guys. Telur terakhir. Wangi apa bau nih telur terakhir? Dialga! Oke.
dapat box legend lagi nih di akhir-akhir gacanya ya hokinya. Tapi kayaknya gue nggak pakai Dialga ya, soalnya kayaknya gue udah sering pakai Dialga, bosen guys. Ya kita lihat aja nanti dah, gue build timnya dulu guys. Telur terakhir, kita lihat dapat apa. Oh my god, dapat Kyurem. Ih, Esa jadi keren gitu warnanya. Lah, jadi Kyurem. Yoi. Cekring. Ah, Kyurem. Wush. Waduh, apa nih nih? Api ya? Searing shot. Tebal. Gak ada damage-nya. Tebal lah, Bang. Aduh, Dragon Dance. Wah. Ada. Iya, Kenapa? Choice pack anjing. Lu choice pack tapi akan Dragon Dance. Iya, gua belum kuat ya. Astaga. Aneh. Kita ganti karena kita melakukan kebodohan, guys, ya. Ada. Oh, langsung Zygarde. Langsung aja Zygarde. Lu ngapain lu? Aura break. Aura break. Lu ya aura break. Iya. Anjing sakit, cok. Bukan power construct Zygarde-nya. Aduh, sini shot lagi. Please kebakar dong. Enggak, jangan. Yuk, burn yuk, bisa yuk. Oh. Enggak lagi. Yes. Nice. Wah, ada Dragon Dance ternyata dia. Enggak apa-apalah, setidaknya udah kebakar. Ih, gua udah level over, guys. Masih bisa ketahan, guys, saya, guys. Apa-apa, yang penting damage lu turun. Gua udah kalah speed sih. Oh, langsung digedein ternyata Zygarde-nya. Waduh. Gundam gua, Bang, jangan dimatiin, Bang. Attack sama speed lu udah plus 1 ya. Yoi. Ya udahlah, enggak apa-apa. Mati sih Victini. Enggak mungkin enggak. Ayo guys. Mantap. Aduh, Max Quack. Nebel dong. Duar. Untung aja. Gara-gara lu kebakar. Oh iya, wah. Aduh, tapi SP dev lu ningkat. Ah, makin enggak berasa damage gua. Ah, gara-gara keber nih. Plus 2 guys, plus 2. Gimana ini? No, akhirnya mati victory Pokemon gua. Tidak. Let's go. Tidak, Victini. Gak apa-apa lah, cukup bagus lah. Udah ngebakar Zygarde. Dah, langsung aja dah, keluarin ginian gua. Jagoan gua ini. Jagoannya Rio ini, guys. Sukaan gua. Gue gak mau Kyogre gue mati, tapi kemungkinan lu gak mati sih walaupun kena S ya. Karena lu udah plus 2 SPD, tapi ya lihat aja lah. Tapi plus 2 SPD, plus 3 sekarang. Untung lu kebakar. Anjir, curang. Padahal udah Dragon Dance ya. Iya loh. Hailstorm, cekring hujan es. Mati gak? Gila. Keras banget. No. Mengecil. Wah. Mati deh. Lah, Kyurem. Kita korbankan aja ini, guys. Gua enggak bisa pakai jurus lain. Lah, gua juga kan enggak bisa. Enggak, maksudnya. Gua bisa joget nih. Gua not efektif semua. Enggak ada gua. Gua ada jurus lain emang. Choice spek coy. Kan lu udah ganti, bisa pakai yang lain dong. Oh iya. Iyalah. Lah gua enggak tahu. Kalau withdraw bisa diganti lah. Anjir. Aneh sekali ya Jarvis. Aduh. Wah, ganti siapa? Karena kita dua-duanya udah enggak ada Dynamax nih. Kita ganti. Oh, guys. Ah. No, gua Ice Beam lagi. Geli. Gak ada rasanya. Geli. Waduh. Kita ganti. Waduh. Solgaleo. Gak bisa diracun dong. Ah, mamam. Besi gak bisa diracun. Aduh. Tapi jalan duluan sih pasti Solgaleo nih. Tapi iya sih kayaknya. Gua charge. Anjir. Sakit. Sakit, coy. Gedenya di special defense inget gua. Oh, tuh. Wah, kita pakai physical. Wah, ente. Oke, kita ngadu. Aduh, kita ya. Wild charge lagi. Wow. Aduh, enggak setengah lagi. Rasakan. Mati dong gua ini. Apa earthquake lagi nih? Wah, dibakar super efektif. Mati.
macan terkuat adalah inti. Kritikal lagi. Tidak, Sol Galeoku. Inti adalah macan terkuat. Oke, kalau lu ngeluarin macan terkuat, paus gua keluar lagi. Waduh. Hehehehehe. Bahaya nih. Oke, kalau lu ngeluarin itu lagi. Siapa nih? Yurem lagi. Keluar lagi nih Yurem gua. Wih. Aduh, keras nih Yurem. Mati enggak ya sama Kyogre hujan plus air? Asyik. Kita lihat. Let's see. STAB hujan. Wow. Wah, enggak mati. Yurem gua two stroke. Tapi lu jalan duluan sih pasti mati, guys. Jalan duluan. Gua pakai choice car. Ya, mati pasti. Gila, keren cuy. Apa? Benar-benar kayak paus. Wah, Yveltal. Dark aura. Gua enggak bisa jurus lain soalnya. Iya, cuma bisa nyembur air. Cuma bisa nyembur. Tapi sakit enggak ya? Sakit lah. Jir. Gila. Gua juga cuma bisa gini kok. Knock off. Oh, lu choice pack. Wah. Choice band ya? Iya. Makasih sih. Lu nyopot item gua. Anjir. Tapi gua duluan, sorry. Lah. Oh iya, lu scarf berarti. Yoi bro. Pantesan scarf gua copot, baru inget. Oke. Ini dia. Nah, ini. Gua gak bakal geomancy, tenang aja. Ini dia, rusa gila. Gua gak bakal geomancy, kenapa tau gak? Kenapa? Power herbnya bakal lu copot, sama aja. Copot dulu gak sih, biar gak ngancam yang lain, guys. Gila, not effective-nya sakit ya. Moonblast. Oke, enggak apa-apa, Senreas. Yveltal. Udah mantap. Yveltal mati. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Oh, masih demi itu. Oh, no. No, bencana ini, coy. Guncang mentalnya, guys. Aduh, di side strike. Makan sakit nih, signature move. Wajir, untung aja. Untung. Wah, life orb. Sakit banget, gila. Wah, di moonblast. Enggak lah. Jir. Size strike lagi. Meninggal. Tidak. Gua life orb nih. Kayak mana bisa dua ya? Bisa dua, tapi gua masih ada ini Zarut si monyet hutan untuk mengalahkan Mewtwo. Waduh, bahaya. Tapakan dia. Ini dong. Ini dong. Tidak jelas. Ya, pasti ini move nih. Oh enggak. Enggak, anjir gua kalah speed. Ya. Oh no. Gak STAB, untung aja gak STAB. Lu mati. Siap. Sama tinggal Mewtwo. Wah, siap. Lu sisa Pokemon api ya, Ho-Oh ya? Bener, Ho-Oh. Kan Ho-Oh ya? Ente ya? Iya. Oh iya deh, Ho-Oh-nya mati, lupa. Tapi kayaknya skala cepet nih gua. Gak tahu, belum tahu nih. Gedean siapa? Aduh, lu lagi. Tidak, Zarut. Gua masih ada last Pokemon nih. Aduh, sisa 1v1. Tapi darah gua setengah. Tapi ini cimit jagoan. Darah. Let's go. Siapa nih? Keluarkan the last Pokemon wild card-nya. Oh, Giratina. Let's go. Sengit banget nih pertarungan ya. Sengit. Ya. Oke, kita iniin aja. Udah guys, gua enggak bisa ngapa-ngapain, guys. Ke one hit enggak ya sama ginian? Gila lu menang speed. Oh, lu choice band ya? Iya. Wah. Choice band apa choice scarf? Lu soalnya sakit fire doang. Ben. Oh, ben sakit pantesan. Mati gak ya? Mati sih. Mati lah, oh no. Let's go. GG. Sisa satu ya Pokemonnya. Seru. Layak. Mantap.